masuk kembali ke lapangan apa yang terjadi dari saudara Willy yang ditutup dan kita saksikan sebagai kedudukan kali ini tertinggal satu angka.
Bung Lima tiba. Yo, kasih. Thank you.
tersebut. Masih peluang sempurna sudah kita pertama kali kita datangkan sebagai pelatih. Banyak sekali dalam meninggalkan lapangan sehingga ketika kali ini apa yang terjadi? Satu hasil berhubung tangan atas saudara kami lakukan tipe maupun selamat nanti kita tinggal pada mencoba untuk melakukan tumpuan cukup sempurna kali ini saudara Pian, namun sayang telah meninggalkan lapangan sehingga kedudukan bertambah kembali menjadi 2-2-6. Kali ini masih saudara Didik lakukan saudara Pian cukup sempurna kali ini tipuan dan saudara Pian cukup mantap berada di tengah-tengah lapangan Pakem Yuda. Berjumpa ketinggalan saudara Pinta. Kembali ke lapangan saudara Amir yang ditukar. Oh! Bola pun mendapat kebanyakan terjadi satu hantaman kosong saudara Amir. Cukup sempurna kali ini saudara Amir. Melalui pemain-pemain Pakem Yuda. Amin saudara Pinta. Lagi lagi saudara Pinta. Pemainan sudah tidak asing lagi lakukan. Punggung 3, pemainnya memperkuat tim Batek Yuda. Kembali menambah kedudukan di set yang pertama 23-18. Masih kembali ke lapangan Esin Tuan sempurna tipuan. Cukup sempurna kali ini tipuan dari saudara Heli. Sama kalau punggung 2, pemainnya memperkuat tim Kevala tentunya. Kembali menuju ke ketinggalan menjadi 19-22. Masih kembali ke lapangan apa yang terjadi. Pun sepanjang begitu akurat dan sangat berlala untuk kembali menambah kedudukan menjadi Laslan Sinata. Cukup sempurna kali ini akan sebagai cocok saja. Buah namun sayang